ketemu lagi dengan Karen. Saya akan buat wedang telang atau minuman telang. Ini telang yang saya petik dari kebun. Dan ini jeruk nipis yang saya petik dari pohon di kebun. Untuk langkah pertama membuatnya, kita butuh telang. Masukkan 1, 2, 3 telang. Lalu kemudian air hangat. Langkah kedua adalah jeruk nipis. Lihat, tadi biru, sekarang berubah menjadi ungu. Spektakuler, ya kan? Jeruk nipis yang lainnya. Kemudian yang lainnya lagi. Jeruk nipis yang lainnya juga. Ups. Aku rasa sudah cukup. Tunggu dingin lalu. Tunggu sampai dingin lalu kita beri madu. Saya juga kadang-kadang membuat eksperimen-eksperimen kecil. Misalnya ikan diberi buah merah, buah beracun merah, lalu diberi telang yang dihancurkan. Ikannya nggak apa-apa tuh. Aku beri nama Mini dan Sti. Oke. Kita tunggu sampai dingin. Putar-putar. Thank you for eksperimen ini bagus dan air hangat ini juga bisa saya ambil tisu untuk dilap. Nanti saat dingin kita berikan madu untuk nanti, tapi kita cek dulu ikannya bisa nggak lama. Kita harus menunggu airnya sampai dingin. Mungkin ini sudah dingin. Kita cek. Masih panas. Madunya mungkin sampai minumannya sudah tidak berasap lagi. Mari kita tuang madunya. Ups, terlalu banyak.
panas ya. Baiklah. Oke. Sekarang minumannya sudah jadi. Thank you for watching this video. Sampai jumpa lagi guys. Dah.